Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Alia Cars Gaming. Dan kali ini kita bersama Kak Sakura teman-teman. Kak Sakura kali ini lagi coba baju baru nih teman-teman. Keren banget bajunya. Nah teman-teman, kali ini aku akan coba untuk ke tempatnya Polisi Takagi. Sepertinya aku baru saja mendengar sebuah kabar kalau kita kedatangan Transformer Optimus Prime teman-teman. Transformer Optimus Prime. Wah, Polisi Takagi, ini kah kamu? Hai Sakura. Ya, aku sekarang lagi coba kostum ini Sakura, kostum Ranger atau kostum Ultraman, Ultraman putih ya. Wow, kamu keren banget kata Kagi. Pakai kostum ini, aku juga kayaknya ada deh kostum seperti ini. Apa iya Sakura? Iya, aku juga ada. Nanti deh aku ganti. Cuman aku malu, pakaiannya terlalu seksi, jadi aku nggak mau ah. Aku pakai baju ini aja karena terlihat lebih manis dan cantik. Oh iya, betul sekali Sakura. Kamu terlihat cantik dan manis kalau pakai baju ini. Oke, jadi gini. Kata Kagi, aku baru saja mendengar informasi bahwa di kota kita sedang kedatangan Transformer Optimus Prime. Hah? Apakah betul? Coba tunjukkan di mana lokasinya. Kita harus segera ke sana. Oke, ya udah kalau gitu Kak Takagi aku gendong aja ya. Ya kita gendong teman-teman. Kita akan bawa Kak Takagi ke tempatnya si Optimus Prime itu berada. Let's go. Nah, ini dia Kak Takagi. Itu dia Transformer yang baru datang di kota kita. Besar sekali kan? Iya lupa, aku lupa ngajakin dia teman-teman. Kayak gini, kamu harus melihat itu di depan sana. Ada Transformer. Itu sepertinya Transformer yang baik ya sepertinya. Oh, itu adalah Transformer Optimus Prime Sakura. Aku sudah mengenal dia lama. Waktu zaman para monster robot menyerang, dia membantu kota Sakura juga. Oh, seperti itu kata lagi. Iya Sakura, nanti aku akan ajak kamu untuk terbang ya. Kita akan melihat-lihat seperti apa penampakan ID props robot Optimus Prime. Sakura, kamu mau ikut denganku terbang? Kita akan melihat secara keseluruhan badannya atau tubuh dari Optimus Prime itu ya. Nih, kamu harus aku gendong kalau gitu ya guys. Kita akan gendong Sakura teman-teman. Aduh, kamu berat banget Sakura. Oke, kita akan coba untuk terbang ya teman-teman. Aku sudah memiliki kekuatan terbang dari Power Rangers ini. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah Optimus Prime. Kamu harus turun di sini ya. Oke, kamu harus turun di sini. Hop. Nah, aku juga akan Ya, dia juga turun. Ya, aduh. Nyangkut. Nah, jadi ya teman-teman, untuk Optimus Prime ini dari G Animatroids ya teman-teman ya. Nah, dari G Animatroids. Wah, aku sekarang berdiri di atas Optimus Prime teman-teman. Tinggi sekali si Optimus Prime ini ya. Sakura di mana Sakura? Wah, Sakura di bawah. Kita harus ke Sakura dulu. Yes. Gimana Sakura? Tinggi sekali kan? Iya, tinggi sekali lagi. Oke, kita harus ngambil foto dulu sebelah sini. Sini Sakura. Dia masih di sana aja. Oh, teman-teman, kalian bisa lihat kan? Tingginya hampir 4 kali lipat daripada tinggi aku, guys. Oke, guys. Kalau gitu, ini adalah ID props untuk robot Optimus Prime Transformers ya, teman-teman ya. Ayo sini Sakura. Ngapain situ dia? Gak bisa bergerak, guys. Gak bisa bergerak ya? Kita harus carry dulu. Nah, gimana teman-teman menurut kalian? Jika kalian suka, jangan lupa untuk kasih like video ini ya teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian semua. Nanti aku akan bagikan ID props-nya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.